Nobody cut you the way I do. Episode menarik Bung, 2 part, 1 cerita filler horror, satunya lagi cerita utama pertemuan Teru dengan Ai. Kedua part ini sama-sama menunjukkan tokoh cewek baru dan wow, aku terkesan pembawaan cerita yang horornya berasa bukan anime super power melainkan cerita misteri. I like it. Untuk bagian kedua, semua terasa damai hingga Tokimaru muncul. Nobody catch you the way. Anime kampret sih, yang paling normal cuma tokoh utamanya saja si Koshi. Ada manusia tanduk rusak, teman dan guru sekeliling memaklumi. Infrastruktur sekolah rusak cuma disenyumin, bahkan rusak masuk sekolah diwajarin. Aneh memang, tapi nyata, cuma Koshi yang suka terkejut yang paling normal. I think she is the best girl. Sebenarnya kemampuan bertahan hidup Nur itu tinggi, namun adaptasinya sangat lambat. Karena ditinggal ortu masih kecil, maka budaya sopan santun kerajaan, cara menyikapi bangsawan, itu semua pasti sangat awam bagi dia. Dia gak kenal bangsawan terkenal, makanya sesuai judul episode 2 ini, imbalan pun aku tangkis, semua aja di pari. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.